Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini ustazah nak terangkan tentang kata seru. Okey, kata seru adalah kata yang digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan seperti perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan. Okey. Antara contoh kata seru ialah wah, amboi, oh, eh, cheese, nah, ah, aduhai dan wahai. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Semua ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Okay. Untuk buat ayat seruan, tanda koma akan diletakkan selepas kata seru. Tanda seru pula akan diletakkan pada akhir ayat. Okey, mari kita lihat contoh kata seru dan kegunaannya. Yang pertama, amboi atau wah. Ia adalah untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Aduh, untuk menyatakan perasaan sakit. Aduhai, untuk menyatakan perasaan sedih. Oh, untuk menyatakan perasaan hairan, terkejut atau gembira. Hai, untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Cheese, untuk menyatakan rasa marah. Nah, untuk memberikan sesuatu. Eh, untuk meluahkan rasa hairan atau terkejut. Ah, untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu. Okey, awak boleh tengok buku teks muka surat 78. Kat situ ada dialog yang memberi contoh penggunaan kata seru. Okey, contohnya, amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Okey, bermakna dia berasa kagum dengan terowong kaca tu sebab terowong kaca tu cantik. Okey, tengok apa yang dijawab oleh Yahya. Terowong ini memang cantik, Emak. Eh, Hana pun ada di sini. Dia menggunakan kata seru, eh. Nampak tak sebelah kata seru, tanda koma. Dan kemudian di akhir ayat, diikuti dengan tanda seru. Jadi, eh, Hana pun ada di sini. Itu adalah ayat seru. Eh, itu adalah kata seru. Okey, kita tengok pula jawapan daripada Hana. Hai Yahya, kamu pun datang? Okey, jadi Hana membalas dengan kata seru hai untuk menegur seseorang. Okey, Yahya menjawab, ya Hana, wah hebatnya lantai terowong kaca ini. Maksudnya, Yahya menyatakan perasaan kagum terhadap lantai terowong kaca itu. Hana menjawab, oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Hana menggunakan kata seru, oh, untuk menyatakan rasa terkejut, rasa gembira ataupun hairan. Ha, mudah je kan topik kata seru ni? Ustazah harap awak faham. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.